Niki dalu niki, kok sing dugi niki Gus Dagelan sing viral. Sing dugi penggang sali niki. Mbah ini saya setuju. Diduga Gus Tuba sindir pengajian Gus Ikdam yang dianggap penuh bercanda atau dagelan. Diketahui jagat media sosial dihebohkan dengan statement Gus Tuba yang diduga menyindir pengajian Gus Ikdam. Dalam statementnya yang beredar, diduga Gus Tuba menyindir metode Gus Ikdam yang tengah viral karena penuh dengan bercanda. Gus Tuba juga menyampaikan apabila ada majelis atau pengajian yang serius tidak akan laku di masyarakat. Sementara itu, Gus Tuba juga mengimbau agar jamaahnya jika ingin selamat di akhirat tetap libatkan Al-Quran. Di tengah panasnya sindiran Gus Tuba terhadap Gus Ikdam, ribuan orang massa mengikuti pengajian Haul Herwan Prandoko dan Soimah Pancawati bersama Gus Ikdam di Pendopo Tulongo. Menurut Bondan Suprianto menyampaikan ada sekitar 25.000 orang yang mengikuti pengajian tersebut. Menurutnya massa mulai berdatangan sekitar pukul 14.00 sementara pengajian berjadwal baru dimulai sekitar 17.00. Banyaknya jumlah massa yang mengikuti pengajian tersebut membuat sepanjang jalan Imogiri Barat jadi lautan manusia. Jadi kesimpulannya, di tengah sindiran Gus Tuba terhadap Gus Ikdam, Gus Ikdam terus membanjiri atas pengajiannya. Kemayu pomboten niku nganu mengikuti mawon kula ra iso.